Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kemarin ana baru keliling tuh, 3 hari keliling Jawa. Sampai ke Jawa Timur. Ziarah-ziarah. Baik al-amwat juga yang al-ahya, yang udah meninggal dan yang masih hidup. Yang masih hidup kita ziarah, misalnya datengin pondok pesantren Langitan. Namanya Gus Ubaid. Murid pertamanya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Gus Ubaid udah tua, punya abah namanya Kiai Abdullah Faqih. Dulu disebutnya Kiai Khos. Zaman Gus Dur tuh ada 9 Kiai Khos. Salah satunya abahnya Gus Ubaid ini. Muridnya 10.000. Muridnya 10.000. Muridnya ada 10.000. Yang 8.000 sebelah sini, yang 2.000 sebelah sini. Yang 2.000 gratis semuanya, enggak bayar sama sekali. Yang 8.000 bayar, bayar juga sekedarnya aja. Paling cuma buat makan aja. Jadi luar biasa di situ pendidikan pondok pesantren yang awal-awal. Syekhana Khalil Bangkalan belajar di situ. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU juga nyantri di situ. Nah, kita ke Sarang juga. Sarang itu pondok pesantrennya Mbah Maimun Zubair. Ketemu sama anaknya namanya Gus Najih. Ketemu sama anaknya Gus Idror, panggilnya Gus Iit. Nah, ke pondok pesantren sekitaran situ juga ada Gus Mama dan yang lain-lain kita datengin satu rahmi. Orang-orang baik, muridnya juga di Al-Anwar juga puluhan ribu, sangat banyak sekali. Dan mereka sangat menolak tuh apa yang dilakukan oleh Kiai Imad belakangan ini. Bahkan ada murid-muridnya yang ikut disuratin sama Gus Najih, sama Gus Mama. Kalau ente mau ikut sono, saya berlepas tangan dunia akhirat. Akhirnya pada kembali, takut menggurunya kan. Pada datang, pada istighfar, tobat. Memang kalau dilihat belakangan ini semakin kehilangan arah gitu ya. Nggak jelas, misalnya bilang lagunya Roma Irama, satu lebih baik dari 70 ceramah habaib katanya. Makin kacau gitu. Ini udah jelas, ini nggak ilmiah sama sekali. Katanya ilmiah, katanya kritiknya ilmiah. Kalau ini kan kelihatan kayak ada sesuatu, mana mungkin lagu dangdut lebih bagus dari ceramah. Mustahil. Mustahil. Tiba-tiba ngomong juga Kiai Imad kemarin, 180 habaib telah tes DNA di Tarim di Hadramaut. Ternyata dicek, enggak benar. Itu ada grup Facebook, 180 anggotanya, yang Mbak Alawi cuman berapa, enggak sampai 5 orang. Yang lainnya orang nggak tahu dari mana. Belum lagi bahas Mufti Yaman katanya memfatwakan tentang kebatilan nasab Ba'alwi. Setelah dicek ke Mufti Yamannya, dia bilang kan dasarnya Facebook, Facebooknya Mufti. Kata Mufti Yaman, saya nggak punya Facebook, saya nggak punya halaman resmi Facebook, nggak tahu tuh siapa yang bikin. Dan saya tidak pernah mengatakan itu, bahkan dia setelah diwawancara justru mengitsbat atau mengiyakan kesahihan nasab Ba'alawi. Belum lagi kalau kita lihat tentang bagaimana Gus Wafi yang harusnya bikin seminar di Jember di Jawa Timur kemudian dibatalin. Jadi kata Gus Wafi, ini kok kuat banget ini, kok bisa membatalkan acara ilmiah diskusi, berarti backingannya kan kuat. Dulu dia ngundang 3 hari 3 malam siap diskusi di Banten, udah datang Habib Hanif, udah datang Gus Wafi, Gus Rumel Abbas dan yang lain-lain, dianya gak datang. Sekarang Gus Wafinya mau bikin, dibatalin sama mereka. Jadi makin kacau arahnya, udah makin gak jelas gitu. Yang katanya ilmiah, ilmiah semakin kacau. Kita doain biar Allah kasih hidayah. Amin. Itu umatnya Nabi juga itu yang begitu, umatnya Rasulullah, biar Allah kasih hidayah dan bisa
bersama-sama lagi. Kemarin saya posting tuh. Jadi minggu lalu saya ke Rabithah Alawiyah membawakan satu lembaran berita dari majalah Suara NU tahun 1920 sekian. Itu ada pakai bahasa Jawa tapi tulisannya Pegon Arab. Di situ dituliskan bahwa rombongan Rabithah Alawiyah datang ke Surabaya, kemudian disambut oleh para kiai-kiai NU, diantaranya nggak tanggung-tanggung langsung disambut oleh Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Kiai Wahab Hasbullah yang waktu itu sama-sama dengan Hadratus Syekh Bah Hasyim Asy'ari. Dan ada ungkapan dari Kiai Wahab Hasbullah di situ bahwa kami berserta para habaib yang hadir waktu itu ada Habib Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, Ketua Rabithah Bondowoso, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad dari Bogor, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Mashhur dan yang lain-lain, banyak. Di situ disebutkan oleh Mbah Wahab bahwa kami dengan para habaib memiliki hubungan yang baik, bahwa ada tolong-menolong, kerjasama dalam berdakwah. Dan itu kemudian setelah saya posting banyak sekali dari peneliti-peneliti NU yang minta dikirimkan. Ada beberapa termasuk ada Gus Rumel Abbas, ada juga peneliti, saya lupa namanya, minta dikirimkan. Habib Ali Al-Bahar juga mengomentari dan yang lain-lain kami kirimkan. Itu data yang otentik gitu. Jadi kita lebih baik mengikuti langkah orang-orang yang sudah jelas, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyebutkan nama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kutub dalam kitabnya dengan As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alawi. Begitu. Jadi sangat indah sekali hubungan baik. Kalau ada satu dua yang enggak benar ya di mana-mana ada aja orang enggak benar. Bukan hanya di kalangan Ba'alawi, di mana-mana orang ada aja satu dua oknum yang tidak benar, tapi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Begitu. Jadi mari sama-sama kita berintrospeksi diri, memperbaiki diri, dan kita fokus dengan al-ilm wa ta'allum, belajar ilmu, memperdalam ilmu biar tidak terjerumus dalam kejahatan. Begitu ya, tidak terjerumus dalam hal yang kira-kira menyakiti hati Nabi. Kepada manusia yang lain kita disuruh hormat, termasuk kepada yang sesama muslim. Minimal kalau dia bukan cucu Nabi ya muslim, jangan dikata-katain, jangan dihina, jangan dicaci maki, gitu aja. Oke, kita langsung aja. Mari kita juga ziarah ke Wali Songo, ada saya ziarah ke Sunan Gresik, ziarah ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Itu di Sunan Bonang, pimpinan, ada fotonya sama saya, ketua yayasan pengurus makam Sunan Bonang itu Sayyid Alwi bin Abdurrahman As-Segaf atau Abdurrahman bin Alwi As-Segaf. Hubungan yang sangat baik. Kita ziarah ke Pasuruan, Mbah Hamid sama para habaib itu satu wilayah gini. Ibaratnya satu majelis gini nih, itu kuburan-kuburan semuanya. Ada Mbah Hamid Pasuruan. Saya juga ke pesantrennya Mbah Hamid juga. Kita luar biasa, silaturahmi begitu indah. Sayang sekali kalau keindahan yang ada ini dihancurkan dengan adu domba, dengan al-fitnah wal-baghdha wal-syahna. Sangat disayangkan. Jadi kita jaga hubungan baik ini biar Nabi Muhammad juga senang melihat hubungan baik antara umatnya terus terjalin. Baik, kita lanjut aja. Pembahasan yang kita sempat bahas kemarin tentang fi bayanil ilmi nafi', menjelaskan tentang ilmu yang manfaat. Kemarin sampai pertengahan, kemudian waktunya udah habis. Sekarang kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala sayyiduna Syekh Ali bin Abi Bakar radiyallahu anhu fi ma'arijil hidayah, inna fardhal 'aini min al-'ilmi thalathatu anwa', bahwa ilmu yang wajib fardhu 'ain yang dipelajari, wajib untuk dipelajari setidaknya ada tiga perkara. Yang pertama yang wajib fardhu 'ain,
Ada ilmu yang wajib dipelajari, ada ilmu yang wajibnya itu bukan fardu ain, tapi misalnya fardu kifayah. Ada ilmu yang sunnah, ada ilmu yang mubah. Nah, ini yang fardu ain, wajib semua orang harus pelajari. Yang pertama ma'rifatullah. Ai yaitu mengenal zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, dan af'al atau perbuatannya Allah. Untuk supaya kita kenal siapa yang kita sembah dan kita bisa kemudian mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk kita bisa taat kepada satu hal, biasanya kita harus kenal dulu siapa ini yang bikin peraturan. Seorang pegawai yang masuk ke perusahaan, bosnya kasih peraturan, begini, 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 maka dia akan taati. Kenapa? Kalau dia tidak taat, bahaya buat dirinya. Masuk jam 7, nah dia bakal masuk jam 7. Jam istirahat, jam sekian sampai jam sekian, dia taat. Peraturannya dia ikutin. Dan dia kenal siapa yang memberikan peraturan itu. Nah, termasuk juga kalau kita mau bisa mudah taat, harus ma'rifatullah. Ma'rifatullah, kata Al-Habib Zain Al-Hadi, mengenal Allah itu bukan alif lam lam ha. Oh, Allah itu Allah, itu Allah. Bukan, itu huruf. Itu huruf, alif lam lam ha, itu huruf aja. Mengenal Allah itu harus mengenal tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya. Apa aja tuh sifat-sifatnya? Ada sifat 20, ada asma'ul husna, ada af'al. Perbuatannya Allah itu apa aja? Nah, kalau kita udah kenal hal itu, insya Allah akan semakin membuat kita mudah untuk taat kepadanya. Yang kedua, ma'rifatu ma furida 'alal 'abdi fi dhahirihi min ahkami syari'ah wa fawaidiha al-badi'ah. Mengenal atau mengetahui tentang apa yang diwajibkan kepada seorang hamba secara zahir dari hukum-hukum syariat dan manfaatnya, dan manfaat dari hukum-hukum syariat tersebut. Ada hukum syariat. Nah, kita juga diwajibkan untuk mempelajari hukum syariat tersebut supaya nanti, dan juga mempelajari manfaat-manfaatnya supaya semakin memudahkan kita untuk mau mentaati syariat-syariatnya Allah. Yang ketiga, mafuridu 'alal 'abdi fi batinihi, yang diwajibkan secara batin. Tadi kan secara zahir tuh, syariat salat, puasa, zakat, pergi ke tanah suci, sedekah dan lain sebagainya. Itu secara zahir. Ada juga secara batin, yaitu kewajiban untuk hati kita. Kalau sholat, batin harus ikhlas. Kalau lagi sedekah, batin gak boleh riya. Dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi dua ini tugasnya Rasulullah untuk menyampaikannya. Sayyidina Ali pernah ditanya, kamu kenal Allah lewat Nabi Muhammad, apa kenal Nabi Muhammad lewat Allah? Wah, ditanya sama Sayyidina Ali, kamu itu kenal Allah lewat Nabi Muhammad atau kenal Nabi Muhammad lewat Allah? Kira-kira yang mana yang benar? Kenal Allah lewat Nabi Muhammad apa kenal Nabi Muhammad lewat Allah? Kalau kita bilang kenal Allah lewat Nabi Muhammad, berarti Allah perlu kepada seorang makhluknya untuk mengenalkan dirinya. Nah, jadi kata Sayyidina Ali, aku mengenal Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Waja'a Muhammadun, lalu datang Nabi Muhammad untuk mengajarkan aku apa yang diinginkan oleh Allah. Aku kenal Allah lewat Allah sendiri, lewat ciptaannya, lewat keagungan dan kebesarannya. Kemudian datanglah Nabi Muhammad mengajarkan kepadaku apa sih yang diinginkan oleh Allah. Tahu dari mana kita Allah mau kita sholat? Ya lewat Nabi Muhammad. Tahu dari mana kita Allah itu nyuruh kita untuk ikhlas? Lewat Nabi Muhammad. Makanya harus seimbang. Enggak boleh taat sama Allah terus menyingkirkan Nabi Muhammad, enggak boleh.
Makanya Nabi SAW bilang, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaih, sampai Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Jadi dua, gak boleh dipisah-pisah tuh, bahwa Allah dan Rasulnya adalah satu kesatuan. Rasulullah, utusan Allah, nabinya Allah, gak boleh bisa-bisa. Ada orang begitu, ah saya mau ke Mekah aja, mau ngapain ke Madinah? Saya mau menghamba sama Allah, saya mau sholat, mau ibadah, mau umroh, mau tawaf, mau sa'i, ngapain ke Madinah? Gak ada tuh dalam rangkaian umroh harus ziarah ke Madinah, gak ada. Ini kita sedih sekali sama ucapan seperti ini. Nabi sampai ingetin, man hajja walam yazurni faqad jafani. Orang kalau dia haji terus dia enggak ziarah kepadaku, sama aja orang itu cuek, ya, enggak nganggep keberadaanku. Ini ada saya nih, ada saya nih, utusannya Allah. Saya enggak meninggal, saya hidup di kuburan saya terima tuh tamu, cuman beda alam aja. Siapa yang datang kepada saya di masa hidup dan setelah saya wafat, enggak ada bedanya, sama aja. Saya tetap menyambut kedatangannya. Masyru' Bilal, Rasulullah sudah meninggal, Bilal pindah ke negeri Syam. Nabi tegur tuh setahun enggak datang ke Madinah. Bilal, kenapa kok cuek sama saya? Kenapa enggak datang ziarah kepada saya? Ma hadzal jafa' ya Bilal. Saya pernah tuh ngalamin waktu kita bawa bimbing haji. Orang kagak mau ke Madinah. Terus ngomong ke semua jamaah yang lain, apain dong, udah sini aja Mekah, udah kalau ke Madinah juga ntar kita misalnya ikut pun gak usah ke sono, ke makam Nabi, mau ngapain, Nabi udah gak ada, udah sholat-sholat aja, sholat udah abis itu pulang ke hotel, begitu. Ini kan musibah. Min aina ta'rif al-hajja wal-umrah, dari mana kamu tahu haji dan umrah? Kan dari Nabi. Dan kalau bicara ziarah Nabi itu masyru', semua ahli hadis sepakat diperintahkan dalam syariat untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir itu kita selalu baca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat dari ilmu yang kamu ajarkan. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ya Allah, ajarkan ilmu yang manfaat buat kita. Supaya ilmunya manfaat. Karena Nabi bilang tuh di akhir, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Nah, ilmu yang tidak manfaat apa? Ilmu yang tidak membawa rasa takut kepada Allah. Ilmu yang menjadikan kita malah takabur, sombong, bukan tawadhu. Ilmu yang menjauhkan kita dari makhluknya Allah juga. Ya, sesama manusia jadi saling benci. Kalau ilmu yang manfaat adalah yang membawa kepada rasa takut, tawadhu, nasihat, syafaqah alaihim, punya perasaan lembut kepada mereka, makhluk-makhluknya Allah. Wala yahmilhu ala husni muamalatillah. Enggak membawa kepada muamalah yang baik kepada Allah, tidak menjalankan amanah. Ada orang kan gitu, enggak amanah. Dititipin sesuatu enggak amanah. Lihat Rasulullah itu bahkan orang yang memusuhinya pun tidak mendapatkan orang yang lebih amanah dari Nabi Muhammad, sampai kalau dia mau pergi keluar kota, nitip barangnya sama Nabi. Musuhnya Nabi, dia takut nitip sama yang lain, ntar gak dijaga nih amanahnya. Muhammad, titip nih, karena kamu orang yang paling amanah. Kita sebagai umatnya juga harus begitu. Punya syafaqah, kelembutan. Itu yang cerita perempuan. Yang cerita perempuan zaniyah, pezina yang masuk surga, itu di zaman Nabi. Dituliskan di dalam kitab-kitab hadis, misalnya juga di Riyadhus Salihin, Imam Nawawi menceritakan. Itu perempuan bekerja sebagai pezina bukan sebentar, sangat lama. Tiap hari kerjaannya haram. Makannya hasil dari perbuatan haram. Bertahun-tahun berjalan, tapi Allah kasih di hatinya ada kelembutan. Bayangin, kerjaannya haram,
makannya haram, dia kasih makan ibunya juga, anaknya, dari kerjaan yang haram. Cuma gara-gara ngelihat anjing kehausan di dekat sumur, dia lepas sepatunya, sepatunya itu khuf, dulu terbuat dari kulit. Dia lepas ini jilbabnya yang apa, kain yang panjang itu, diikat di sepatunya, ditaruh di ke bawah sumur, diambil lagi, kemudian diminumin ke anjing tersebut, pulang ke rumah, dia mandi hadas besar, dia sholat taubat, meninggal. Dengan amal yang indah itu karena ada syafaqah, coba bayangin, udah pekerjaannya haram, makannya dari yang haram, yang ditolong juga hewan yang najis, tapi ternyata itu menjadi jalan dia menuju kepada Allah. Kalau nolong satu kali anjing aja bisa bikin orang masuk surga, gimana kalau kita nolong manusia-manusia umat Islam? Wah, lebih besar lagi. Makanya Nabi tuh sampai ingetin terus, jangan pecah belah ya, jangan ribut ya, jangan kembali kepada sifat kekufuran. Kalian saling hantam, saling pukul, saling menekan satu sama lain, memfitnah, mengadu domba, itu harus kita hindarkan. Wa qala rajulun lil Junayd ayul ilmi anfa. Orang tanya sama Imam Junayd al-Baghdadi, ilmu apa yang paling manfaat? Beliau bilang, madallaka 'ala Allah ta'ala wa ab'adaka 'an nafsik. Ilmu yang paling manfaat adalah yang mengantarkan kamu menuju Allah dan menjauhkan kamu dari hawa nafsu. Wa qala Sayyidina al-Imam al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih rahimahullah ta'ala fi fathi basair al-ikhwan, al-ilmu a'zam abwabiddin. Ilmu itu adalah pintu yang paling besar di dalam agama, hal yang paling harus diprioritaskan dalam agama. Makanya saya punya guru pernah bilang begini, mencari ilmu semangatnya gak boleh kalah sama orang yang cari duit. Lihat orang cari duit, pergi pagi pulang malam. Ngapain? Dia cari duit. Nah, kita gak bicara ini duit bisa jadi bagus juga. Cari duit bisa jadi bagus kalau dipakai buat hal yang sifatnya ukhrawi, bantu orang. Boleh. Nah, jangan kalah, karena ilmu sebaik apapun duit, sebaik apapun harta, ilmu pasti lebih baik daripada harta. Karena kalau harta itu mau gak mau kamu yang jaga dia, ilmu yang menjaga kamu. Jadi semangatnya gak boleh kalah. Lihat orang cari duit. Yang baik aja, tetap kita harus kalahin. Apalagi orang yang cari duit untuk hal-hal yang negatif. Pergi pagi pulang malam. Nah, orang yang cari ilmu harus lebih semangatnya dari itu. Kita tahu misalnya orang gara-gara enggak belajar ilmu tuh bisa fatal. Pernah dengar enggak tuh ada satu artis di podcast, dia bilang, terus terang dia bilang, "Ya, saya kebetulan kagak sholat. Cuman alhamdulillah saya suka ngasih sedekah sama keluarga saya. Oh, kalau umroh mah sering banget, haji juga udah. Ya mudah-mudahan tuh ibadah-ibadah yang tadi tuh, sedekah, umroh, haji, bisa menutupi kekurangan saya dalam meninggalkan sholat itu." Itu gara-gara apa dia ngomong begitu? Gara-gara gak belajar. Dia gak tahu bahwa sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil insan yaumal qiyamah. Yang pertama ditanya sama Allah, sholatnya dulu. Fa in qubilat qubila masiwaha. Kalau itu diterima, maka yang lain diterima. Wa in ruddat rudda masiwaha. Kalau sholatnya ditolak, maka ibadah yang lain pun tertolak. Percuma itu sedekahnya dia, percuma umrah dan hajinya dia, tertolak karena dia enggak pernah sholat. Sholat yang pertama di, nah kenapa dia bisa begitu? Sebab gak mau belajar. Coba dia belajar tentang pentingnya sholat. Bahwa sholat bukan untuk Allah, buat kita sendiri. Kita yang merasakan kebaikannya kalau kita melaksanakan ibadah tersebut. Itulah kenapa 5 sifat yang akan membuat orang jauh dari kesolehan. Yang pertama, al-qana'atu bil-jahli.
dia tenang-tenang saja dengan kebodohannya. Gimana mau soleh? Enggak tahu tapi kagak mau tahu. Enggak ngerti tapi enggak mau belajar. Karena kita belajar, maka nanti kita akan ngerti. Akan mengenal Allah lebih dalam lagi. Mengenal siapa Nabi Muhammad lebih dalam lagi. Itu perlu belajar. Perlu at-ta'amuk. Perlu pendalaman ilmu. Supaya bisa lebih kenal. Dengan belajar tadi, kita bisa tahu siapa diri kita. Oh, ternyata diri kita ini adalah diri makhluk yang ajiz. Banyak gak mampunya. Banyak gak mampunya kita. Wa naqsihi, banyak kekurangannya. Wa dhullihi, kita ini hina. Kita tercipta dari air mani, kemudian kemana-mana selama hidup bawa kotoran dalam perut kita, terus mau banggain. Apa yang mau dibanggain? Tercipta dari mani, kemana-mana bawa kotoran, mati, habis itu jadi makanan cacing. Udah. Wa faqrihi, faqr kita. Kalau Allah gak kasih, kayaknya kita gak bisa apa-apa. Itu yang dirasakan oleh Nabi. Nabi Muhammad aja punya perasaan itu. Masa kita gak punya? Nabi Muhammad aja punya perasaan. Oh, siapa saya nih kalau saya gak dibantu sama Allah, masa saya gak bisa apa-apa. Dan terus, kalau kita petantang-petenteng, berarti kita tidak seperti Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad adalah uswah. Contoh suri tauladan yang harus kita ikuti. Kemarin kita sempat bahas manfaat itu yang ada dalam hati kita, yang mengarahkan kita, itu anwar. Tapi kalau cuma ada di lisan aja, auzar. Itu kesalahan-kesalahan doang sih. Ngomongnya cakep tapi amalnya buruk. Nah, yang begitu berarti ilmunya enggak manfaat. Ilmu yang membuat kita berpaling dari Allah, maka tinggalkan. Wakhtilaful ulum kakhtilafit turuq. Perbedaan antara ilmu itu seperti perbedaan jalan. Jadi ada jalan macam-macam, banyak jalan menuju mana? Menuju Mekah aja deh. Banyak jalan menuju Mekah. Bisa naik pesawat lewat transit Emirat, Qatar, bisa direct juga. Banyak jalan menuju Mekah. Perbedaan ilmu itu seperti jalan-jalan tersebut. Jadi jalan menuju Allah, ada banyak jalan. Nah, kita ambil satu jalan aja. Kayaknya ilmu ini nih bagus nih. Ada menuju Allah melewati ilmu. Ada menuju Allah lewat ibadah. Ada menuju Allah lewat dakwah. Menuju Allah lewat sedekah, harta. Menuju Allah lewat bantu orang. Menuju Allah, nah itu ada banyak. Yang mana yang bisa kita lewatin, kita lewatin. Yang mana yang bisa kita jalan di situ, kita jalan di situ. Wa kataba radhiyallahu anhu nafa'allahu bi ila ba'dihim 'alaika bil ulum al-Ghazaliyah. Kata Imam Haddad bilang, pelajari ilmu-ilmu al-Imam al-Ghazali. Dulu kita kalau ngaji suka di situ. Imam Ghazali nulis kitabnya itu di Damaskus, di kitab Ihya Ulumuddin. Ada satu ruangan namanya Az-Zawiyah Al-Ghazaliyah. Dulu kita suka ke situ tuh. Baca buku di situ, tafakur di situ, di Damaskus tempatnya, di Jami' Al-Umawi. Pelajari ilmu-ilmu Al-Imam Al-Ghazali wa majra majraha min as-sufiyat, dan ilmu-ilmu sejenisnya. Sejenis Al-Imam Al-Ghazali. Baik dari ilmu tasawufnya, ilmu fikihnya, pelajari ilmu Imam Ghazali itu sangat penting. Tentang kita bisa mengenal diri kita. Karena dengan mengenal diri kita, kita bisa menyadari bahwa diri ini kadang-kadang suka mengarahkan kepada yang tidak baik. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi. Kadang-kadang hawa nafsu ini ngarahin kepada yang hawa nafsu itu suka mengarahkan kita kepada yang tidak baik. Nabi bilang dalam nasihatnya, al-kayyis, orang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang selalu mengintrospeksi dirinya. Mau tidur, mikir.
hari ini saya kenapa tadi bikin dosa ini ya, kenapa saya gak mampu lawan hawa nafsu saya, akhirnya saya ngelihat yang haram. Itu orang yang cerdas selalu mengintrospeksi dirinya. Kenapa tadi ada orang miskin, saya cemberutin waktu dia minta duit. Padahal dia minta cuma buat beli minum paling 2.000, 3.000. Kalau saya kasih juga, insya Allah saya masih ada rezeki yang lain. Kenapa? Nah itu introspeksi seperti itu harus dilakukan tiap hari. Ciri orang cerdas begitu. Bahkan sebagian ulama menganjurkan menulis. Tiap hari mau tidur tulis. Dosa kita hari ini apa aja? Satu, dua, pagi tadi saya, oh ini, tiga, empat, lima, 10, 20, 30. Nah, besok punya azam, punya niat. Ini yang ini nih, saya gak boleh ulangin lagi nih. Besok pas mau tidur, mikir lagi, oh, ini masih keulang nih. Tapi alhamdulillah ini udah bisa saya hindarin nih. Ini udah bisa saya hindarin. Oh, ini ada dosa baru lagi nih yang saya kerjain. Ini gitu. Itu selalu mengintrospeksi berupaya memperbaiki diri. Wa amila lima ba'dal maut wal ajizu, sedangkan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang kalah sama hawa nafsunya, ngikut sama hawa nafsunya, hawa nafsu mengarahkan ke keburukan, dia kalah ke bawah. Nah itu orang lemah, sekalipun dia udah ikut fitness sampai keker badannya, kalau dia gak bisa lawan hawa nafsunya, itu lemah namanya, lemah. Tapi orang kalau dia bisa melawan hawa nafsunya, itu berarti dia orang yang kuat. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Terus udah begitu, udah kalah sama hawa nafsunya, bagaimana dia mau punya harapan kepada Allah? Bagaimana dia berharap sedangkan dia selalu kalah kepada hawa nafsunya? Jadi sedikit-sedikit lawan. Usaha terus, perkuat otot-otot iman kita ini harus diperkuat agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita.